Aduh, saya lupa siapa. Hello, Mi, kat mana? Kat mana? Eh, aku dah sampai. Aku telajak bodoh tidur. Eh, kurus sikit, kurus sikit. Saya makin gemuk sekarang. Sebab bahagia. Kau dah tengok satu konten TikTok tapi dia tak FYP pun. Ha. Tak ini bukan lagi apa. Tak sesuai masuk drone. Kalau kita kalau saya kata alam nyamuk. Mana-mana memang lambat sedangkan kami ni setiap pi sana, setiap pi sini. Masih banyak, Mi. Itu dah siap-siap. Jadi tunggu makan lah. Makan paling lambat nak siap sebenarnya. Eh, hey, dok ni. Kita gok dia jam lah. Eh, hey, elok sikit. Aku suka anda gok mu. Aku bangun pukul 7 sekut. Pukul 7. Aku baru kena setengah. Aku baru telefon tadi. Tipu lah. Jom lah. So, sekarang ni baju Melayu. Saya punya kasut ni songkok. So, ni saya punya kasut songkok. Sekarang ni kita dah nak gerak. Mana ke apa? No. Tengok kunci jam dia baru bangun, geng. Aduh, kau pukul 8 baru ni. No. Dekat motor tu. Kat kasut. Baru nak cari-cari. Aduhai, makan ni. So, jom kita gerak dulu, geng. Let's go. Alright, so sekarang ni dah pagi. Dah pukul 7:30 sudah dengan Mak Khan nak bergerak lah. So Nazul pergi dengan Mak Khan. Kali ni dia ada dua sesi. Satu sesi pagi dan sesi petang. Aku sesi petang. Betul kamu pergi? Atamu? Oh, jangan sebabnya Mak Khan dia pergi hantar saya je. Aku boleh nak tengok aku susah. Faham. Mu tengok tak hari tu set-set ni catwalk? Mu tengok video dia ada catwalk? Tengok. Ada? Mu paling suka siapa punya catwalk? Mewat, mewat. Semua kita barang dah cukup lengkap. Jadi kita nak bergerak pergi ke warehouse Ular Bintang. Apa kena stay tune challenge apa yang Nazul nak buat tu. So jom, let's go. Ada. Haa, makan es krim pula. Sekarang ni kita dah sampai dekat house dia. Masa macam ada makan-makan kot dulu kan breakfast dia. Ramai lagi yang baru sampai. Bukan kami je yang lewat. Betul. Sebabnya kami paling awal. So kita nak masuk dulu. Kita tengok lah kalau... Aduh, saya lupa siapa. Hello, Mi, kat mana? Kat mana? Eh, aku dah sampai. Aku telajak bodoh tidur. Kau dengan ni jap. Oh, sebab kami semua dah anak ni, dia pun nak buat video untuk ni kan, macam satu grup satu grup. Tak hang hak. Kan lu lambat sikit. Ha, baru bangun ke apa? Dah siap mandi belum? Aku dah ni, aku dah nak gerak ni. Oh, ha, okey, biar ya, bos slow ah. Kami semua dah siap makeup apa semua ni. Dah pakai baju ah, tinggal nak ni ah, nak photo shoot apa semua dah. Okey, biar. Untuk kali dia. Masuk dah, masuk dah lah. Jom kali juga. Alright, gang. So, jom kita nak masuk dulu. Let's go. Alright, gang. So, sekarang ni Nazul nak make up dulu. So, Anik kat belakang dah make up. Fira pun kat belakang dah make up. Isha pun kat belakang dah make up. Jadi, sekarang ni giliran Nazrul untuk make up. Tak tahulah kau jadi macam mana ni kan. Tapi, kalau dah make up lagi semat lah. So, jom kita start make up. Let's go, gang. Inilah muka Nazul bila di make up. Tak kejap je, dalam 5 minit ke 10 minit je saya make up. Sebab saya ni memang handsome, memang smart awal dah. Okay. Kau dah tengok satu konten TikTok tapi dia tak FYP pun. Macam mana saya punya catwalk? Cuba buat sekali lagi. Macam mana saya punya catwalk? Alamak, dia tu badan dia main lah. Hari ni aku nak suruh demo ni buat. Buat macam aku punya. Buat macam aku punya. Buat macam Alfa. So, Nazrul, Alfa dengan Aiman dah siap make up. Kita tunggu untuk pakai baju pula. Lepas tu baru kita pergi photoshoot. So, ampun dah tahu dah lah. Kita nak buat challenge apa kan? Challenge tiru gaya walk Aiman Noah. Macam dekat dalam live lah yang saya buat.
So jom kita tengok macam mana persiapan untuk pakai baju. Lepas tu kita suruh mereka buat catwalk yang macam Ayman Noah tu, gang. So jom, let's go, gang. A few moments later. Oh ni orang yang call tadi ni. Hang mesti berderah hari kan? Tak ada. Jalan sesak. Yo, saja yo tipu hang buat rancak. Tentu kami tak sampai. Oh ya ke. So right, gang, so Syami pun baru sampai. Dia ni kat office main lambat. Kat sini main lambat. Itulah. Jadi dia akan pergi make up, gang. Oh, terima kasih lah Imni masuk ini. Ingat kat office dia masuk. Apa sini yang masuk? Dekat water shoot yang masuk. Yo. Ni. Mana, 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 mana? Ni Imni masuk ni? Imni masuk. Ada lagi yang lebih. Hey. Oh, dia manja, Iman. Allah. Kitanya manja. Okay, pasal kecoh. Haah. Abang. Jom beli. Oh, jom beli. Jom mana? Jom. So kan sekarang ni nak makan dulu, sementara nak tunggu bersiap kita makan-makan, and then jap lagi kita tengok bila IT dah bersiap, kita suruh buat catwalk Aiman. So jom kita makan lagi, let's go. One eternity later. Belakang kamera kau kutuk aku, apa lagi je. Without camera tak ada minta maaf pun. Kenapa nah, ada kamera bawah nak minta maaf? Sebab orang yang suruh tak kamera. Lagi orang tak percaya. Without camera kau tak reply. Makan, makan, makan. Tak lah, makan. Tak cukup korang. Alah. Maafkan. Okay. Cik Habib. Sekarang ni Nazrul dah siap. Malin semua pakai baju Melayu. Nazrul je yang pakai baju kurta. Sebab apa? Sebab dia kata muka saya ni macam Amirul. Fix sekali dengan Mirul. Terima kasih Mirul. Saya tak tahu lah kan. Isha dia nampak cantik hari ni. Hari ni je. Sebab kau apa tahu? Sebab kau nak minta ayat JJ daripada mana ada? Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada. Aisyah nampak cantik. Kalau ni, kalau korang nak tahu, saya sebenarnya yang dealer ayat-ayat Savage apa semua. Kalau yang macam diorang menang, saya tak menang. Sebab saya bagi kat diorang. Bruh. Saya macam tak apalah bagi. Okay, so kalau yang tengok macam hamba-hamba, semua dia bagi. Ha, macam tu. Kalau korang tengok, dah nampak dia masuk lagi. Tak jadi. Tak ada. So sekarang ni kita ada polis Bukit Aman. Inspector. Jadi. Aku boleh kat Amir. Ya. Itu dah tu. Kata boleh kat Amir. Oh, nah. Nampak apa boleh? Aku ni. Tapi semak macam itulah situasi sekarang ni. Masing-masing tengah menunggu untuk giliran pergi shoot lah. So Fatin dia tengah bersiap. Amo je Fatin tudung. Super YB, YB. Super YB. YB, YB gold. Saya daripada YB Selangor. Mungkin okay, memang ada saya kot nama YB juga. Ada? YB Jak. YB Jak. Nama YB ke? YB Ru? YB Seruk. Seruk? Seruk. Kiranya YB Jak dia ada Sagolok. Macam nama ada siapa? Pihak Kepok. Pihak Kepok? Pihak Kepok tu salah satu kimia daripada sel-sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan lah Pihak Kepok tu. Kiranya dia mau collect dengan Pihak Kepok lah macam jap. Tak. Tengah buruk apa ni? Tak payah ni? Tak kena ada sagol tak? Tak kena. Sagol tak kena? Tak kena. Tinggal zaman jak YB na? YB tak kena. Tak kena juga? Dia mau kena jadi YB. Okay, kan itu saya YB. Dah letak ada ini no, ada bule. Ada bule? Ada bule pasal bintang ada bintang? Bintang ada? Ada. Ada? So kalau mau nak masuk, mau kena nyanyi lagu Hafiz. Bagai bulan. Bagai bulan bintang bukan? Bagai bintang di syurga. Patut mana bulannya? Bulan Hafiz. Okay. Lu bintang. Alright. Jadi kita nak masuk dalam. So jom, let's go ya. So hari ni yang mana duk tanya pergi majlis mana ni? Kami pergi majlis Raming ni. Kurus sikit. Saya makin gemuk eh sekarang. Sebab bahagia. Ya, jadi kalau dah gemuk tu, baca situ. Tanya kertas tu aku makin dengan pitih aku. Boleh. Oh, polis. Alright gang, so sekarang ni dekat belakang kan. Belakang tempat pakai baju apa semua. So sekarang ni kita nak tengok mereka ni photoshoot. So kita kena senyap sebab ada yang tengah buat video apa semua. So ada Iman Noah dekat situ. Oh, dia dah buat dah, dia start dah. Dia dah start dah. Giliran Nazrul belum lagi sebab Nazrul pakai kurta. So saya tengah menunggu je ni. Saya tak tahu lah nak posing macam mana. Mesti nak tengok gambar-gambar posing saja kan. So stay tuned. Meanwhile. Alah, nak bersalam tak ada. Nak bersalam. Kalau pula tengok kalau yang bersalam ni di TBS. Oh.
sekarang ni tu rehat, jadi nak kena makan nasi dulu lah. Penat pada nak menunggu lah. Nasi ayam geng. Kandai yang seker yang petang baru sampai. Ni nama apa ni? Kandai baru sampai. So sekarang kita makan dulu, kita sambung kita punya konten. Let's go. Sekarang ni Nazu dah tukar untuk baju yang kedua. Jadi kita pakai baju champagne. Sekarang ni kita pakai blue. Blue apa tu saya tak tahu lah. So sekarang kita nak masuk ramai-ramai. And semua dah berkumpul. Dah macam hari raya. Dah macam hari raya, geng. Dia buat jamuan raya dah kat sini. Kita akan masuk dulu. And then kita akan shoot. So let's go, geng. Sekarang ni Zul punya session dah habis. So ini tinggal giliran-giliran just nak promo-promo je, geng. Terima kasih tengah pegang kota untuk promo apa yang dapat bila beli baju Bulan Bintang. Betul. Kalau korang beli, korang boleh apa ni? Boleh cabut-cabut bertuah. Boleh cabut-cabut bertuah? Taklah, korang boleh koyak kertas dekat kotak tu. Yes. Korang boleh benang on the spot. Menang. Okey, cantik. Korang boleh tengoklah masing-masing. Baru bersiap ada juga kat belakang ni. Kanda, kanda dia session yang kedua, session petang. Lawat AI Syami. Ha, tapi hantar nampak capat dia. Nampak macam nak umum hari raya bila? Bulan puasa bila? Hari raya dulu. Oh, iya ke? Ini namanya. So, jangan kandar balik dulu kena. Apa perlu je? Pastikan dia makan lagi. Okey, baik. Ingat tak posing macam mana? Ingat. Amboi, dia posing dah. So, geng, jom. Kita nak gerak balik. Let's go, geng. Sekarang ni dah settle tukar baju je. Lukman dia baru sampai. Lukman. Okay, so Lukman dah sampai. Meh, nak tahu tak? Mal lagi kita pergi cari sokok. Ya. Aku tak akal sokok ini. Apa? Aku pakai kurta. Kurta tak boleh pakai sokok? Bukan tak boleh. Tak payah pakai. Tu dia buat rambut tau? Adan. Buat kerja molek, Mal dah. Beda. Balik dulu dah. Balik lah. Oh, gini kawan tinggal kawan lah. Hari tadi pun kawan tidur sedap je. Tak. Pagi tadi tak tinggal? Tinggal. Okay, ciao dulu. Selamat. So, yang penting kat dalam memang sesak. So, ni Nazrul ada keluar dah. So, kita nak gerak balik lah, geng. Jadi, macam itulah seharian di warehouse Bulan Bintang untuk photoshoot baju terpaling raya. Jadi, kita nak gerak balik dah, geng. Saya tengah tunggu makan je sekarang ni. Cuma boleh tengok masing-masing macam mana, kan? Kita tunggu makan and then apa benda yang Nazrul nak buat lagi. Alamak, satu lagi. Kita terlupa nak buat ni. Tak apa lah, geng. Lama tengok makan ni. Makan ni lamalah terpaling lambat. Bukan terpaling lambat, terpaling sekejap. Lamalah makan ni. Aduh. Buat apa lagi tak tahu. Alright, geng. So itu jelah harian bersama AI team untuk photoshoot. Jadi harap hangpa enjoy dengan konten yang terpaling rancak. So gak kasut aku sama kok. Kak Dodo, kasut aku kasut lain ni. So geng, itu je konten kita untuk kali ni. Harap for enjoy. Jangan konten ni, kita jumpa lagi pada next video. Bye-bye, geng. Assalamualaikum. Terpaling lancar. Bye-bye, geng.